Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. From the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through change, kita mau kemana? Pertama kita lagi di mana? Di mana? Antria Residen Gading Serpong. Oke, kita akan view tamannya. Lantai berapa, Pak? Di lantai 3. 328. Oke, guys. Kita cek kamarnya ya. Enggak terlalu tinggi ya berarti ya? Enggak. Dan aku request city view. Oke, kamu. Oh, pas banget di depan lift ya. Assalamualaikum. Oke, guys. Kita sudah sampai di Atria Residence Gading Serpong. Sedikit nge-review aja ya guys tentang kamar yang ada di Atria Residence Gading Serpong. Kita menginap di Atria Residence Gading Serpong, yaitu di tipe kamar one bedroom. One bedroom itu untuk fasilitas yang ada di dalam kamar, yaitu ada living roomnya, lalu kamarnya ada di sini guys, bisa lihat. Tersedia juga untuk lemari bajunya. Tada! TV-nya kita bisa putar ya guys, seperti ini. Jika kalian mau di kamar, kita bisa putar. Oh, seperti misal putarnya saudara-saudara. Seperti ini guys. Oke, kita bisa lihat ke dalam. Tada, kita bisa menonton TV dari kamar juga. Kita bisa menonton TV dari luar kamar. Kemudian kita lihat kamar mandinya. Semua kamar mandi yang ada di Atria Residence semuanya sudah menggunakan bathtub ya guys. Seperti ini bathtubnya. Dan juga tersedia amenitiesnya seperti sabun, sampo, toothbrush, dan cotton bud. Oke, dan tersedia juga guys, di kamar mandi ini ada shower. Untuk tipe yang one bedroom ini, untuk kulkasnya, kita menggunakan yang kecil guys. Dan kita memesannya yaitu di city view. Kita mempunyai untuk atrianya mempunyai balkon ya. Request.
sampingnya hotel ya? Iya, sampingnya adalah Atria Hotel. Oke guys, sudah jelas semua untuk Atria Residence. Oke, jangan kemana-mana, nanti akan kita review selanjutnya, yaitu swimming pool dan restorannya. Oke, bye-bye, sampai ketemu, kita akan review selanjutnya lagi.